Hai semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube-ku, Vivi Veronica. Hari ini buat cemilan enak yuk. Ini siapkan 3-4 batang kecil daun bawang. Nah, ini langsung aja ya, kita iris kecil-kecil seperti ini. Selanjutnya, siapkan 3 siung bawang putih. Ini kita geprek ya, lalu kita cincang. Nah, ini kita cincang kasar aja teman-teman. Nah, jangan lupa bawang putihnya ini dicuci bersih terlebih dahulu. Bawang putihnya ini jangan di skip ya, supaya lebih wangi. Tambahkan setengah buah bawang bombay ukuran agak besar. Nah, kalau agak kecil bisa pakai 1 buah ya bawang bombaynya. Ini bisa kita potong kasar ya teman-teman bawang bombaynya. Selanjutnya siapkan 3 batang sosis ayam ukuran panjang ya. Ini saya beli 1000-an di pasar. Nah, ini saya pakai yang ayam, kalau teman-teman mau pakai yang sapi silakan. Selanjutnya ini kita kupas dari kulit sosisnya. Kemudian kita potong memanjang kecil-kecil seperti ini. Setelah sudah kita potong memanjang, potong dadu atau potong kecil-kecil ya. Selanjutnya siapkan 1 batang wortel yang sudah dicuci bersih. Ini kita potong kasar aja, potong kecil-kecil. Boleh dicoper atau boleh dicincang ya, bebas aja teman-teman. Setelah sudah, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Siapkan margarin secukupnya, kemudian tumis bawang bombay, bawang putih, dan daun bawang. Ini kita tumis sampai wangi dan sedikit layu. Setelah sudah cukup layu, kita masukkan wortel dan juga sosis ayamnya. Nah, ini langsung aja kita tumis-tumis sampai semuanya lembut. Setelah sudah sedikit lembut, kita langsung masukkan 400 ml susu UHT atau susu cair. Nah, saya menggunakan 200 ml susu UHT yang dilarutkan dengan air. Sekarang lanjut kita tambahkan 1/2 sendok teh garam, kemudian 1 sendok teh kaldu bubuk dan 1/2 sendok teh lada putih atau merica dan 1 sendok makan gula pasir. Untuk tingkat keasinannya silakan disesuaikan lagi dengan selera ya, karena selera orang itu berbeda-beda. Setelah sudah cukup merata, kita matikan kompornya. Lanjut kita masukkan 100 gram tepung terigu protein sedang atau segitiga biru, setara dengan 10 sendok makan. Nah, ini kita aduk-aduk secara bertahap ya. Ini dalam keadaan api kompor sedang mati. Setelah sudah mengental, kita hidupkan kembali kompornya. Kita masak sampai menggumpal dan juga lebih kental ya, dan tidak terlalu basah lagi. Tapi gunakan api yang paling kecil aja ya teman-teman. Kemudian diangkat dan kita lebarkan seperti ini agar uap panasnya hilang.
Nah, setelah sudah dingin, kita bentuk bulat-bulat seperti ini. Agak besar ya, supaya bisa dijual seribuan. Nah, sebelum menonton lebih lanjut, pastikan kalian tidak lupa untuk klik terlebih dahulu tombol subscribe-nya dan juga aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap kali kami mengupload video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan. Terima kasih. Selamat menonton ya, semoga kalian suka. Nah, ini baru sebagian ya yang udah kita buletin. Sekarang kocok lepas 1 butir telur, tambahkan 50 ml air putih, panaskan minyak, kemudian balurkan dan goreng. Kita goreng sampai kecoklatan dan juga matang. Jangan lupa ya, kita balikkan sesekali. Nah, jika udah matang, tinggal kita angkat. Ini cocok banget nih dijadikan ide jualan seribuan, tinggal diberikan saus aja. Dijamin enak banget, dalamnya lumer, lembut, gurih, super wangi. Terima kasih ya sudah menonton video YouTube dari kami, semoga kalian suka. Jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa kembali.